Tinggal menghitung hari, nasib Gala Sky akan segera ditentukan. Hak asuh anak Vanessa Angel akan jatuh ke siapa? Ya, sidang hak perwalian sebentar lagi akan diputuskan oleh majelis hakim. Sidang tersebut digelar pada tanggal 13 April tahun 2022. Majelis hakim akan menentukan antara pihak Haji Faisal sebagai pelapor atau Dodi Sudrajat sebagai terlapor yang pantas mengasuh Gala Sky. Menjelang sidang putusan, Haji Faisal meminta doa kepada masyarakat agar keputusan majelis hakim adalah tepat untuk cucunya. Ya, harapan saya tentu meminta doa kepada para netizen, kepada masyarakat agar sekiranya keputusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan keputusan yang baiklah untuk cucu saya, Gala, ke depannya, kata Faisal dikutip dari kanal YouTube Seleb Oncam, Jumat, tanggal 8 April tahun 2022. Ayah mendiang Bibi Ardiansyah ini berharap putusan majelis hakim berpihak kepada dirinya. Mudah-mudahan berpihaklah ya harapannya kepada saya. Semoga doa netizen dan masyarakat terwujud, ungkapnya. Sementara itu, Faisal juga menanggapi rencana Dodi Sudrajat yang ingin bersilaturahmi dengannya usai putusan hak perwalian Gala Sky. Mengenai ini, Faisal tidak ingin banyak berkomentar, sebab dirinya tengah disibukkan dengan bisnisnya saat ini. Ya, setelah putusan pengadilan kita obrolkan, ujar Haji Faisal. Namun sekarang kita belum bisa terlalu banyak merencanakan sesuatu, karena sekarang saya juga sibuk kan, saya harus memikirkan keperluan saya, kan banyak sekali, karyawan saya pikirkan, hal-hal lain saya usahakan, jadi sekarang saya lebih banyak mengurus usaha, pungkasnya. Sebagai tambahan, Faisal dan istri Dewi mengajukan gugatan hak perwalian Gala Sky terhadap Dodi Sudrajat di Pajakbar pada akhir 2021 lalu. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan nomor perkara 3315 PDT G/2021/PA.JB. Tinggal menghitung hari, nasib Gala Sky akan segera ditentukan. Hak asuh anak Vanessa Angel akan jatuh ke siapa? Ya, sidang hak perwalian sebentar lagi akan diputuskan oleh majelis hakim. Sidang tersebut digelar pada tanggal 13 April tahun 2022. Majelis hakim akan menentukan antara pihak Haji Faisal sebagai pelapor atau Dodi Sudrajat sebagai terlapor yang pantas mengasuh Gala Sky. Hai pemirsa Seliput TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.